loh. Ini enak loh. Iya. Kirain gue nggak enak kalau bintang gitu loh. Okay guys, we finally here, and this is Pak Bingso, Korean Dessert House. Ini pertama kalinya gue datang ke sini, dan sekarang mari kita lihat apakah dalamnya itu cozy abis atau enggak. Oh wow, ini mungkin tempat buat rayain ulang tahun. Ada meja di sini juga, dan juga di sebelah sini. Dan yang paling unik adalah mereka juga bikin kayak suasana kereta gitu ala-ala Korea. Ada penunjuk jalannya juga nih guys. Oh, and I think it's super duper cool. Kayaknya kita bakal duduk di dalam kali ya, on that spot. Halo guys, welcome back with me Andrew. And today gue lagi ada di Pak Bingso, dan ini adalah salah satu restoran yang menjual authentic Korean food di Surabaya. Tapi Pak Bingso ini lebih fokus ke dessert ya. Tapi lebih ke coba. Ini menunya tuh banyak banget, dan gue tuh bingung mau memilih apa. Hari ini gue bakal order beberapa sampel food yang ada di sini, dan gue akan review apakah enak atau enggak. Menu pertama gua kali ini adalah spicy honey chicken wing dengan keju mozzarella dan juga kentang goreng. Wow, this looks so freaking good. Jadi nanti gua bakal kasih tau kalian ada promo, ada program yang namanya setiap kalian belanja 10.000 itu dapat 1 stem. Nah ini adalah hasil dari penukaran stem itu. It looks amazing. Ini adalah chicken wing and cheese. So let's dig in. I don't know. I think this is what I'm going to make today. So cheesy. Panas. So good. I'm in heaven right now. So good. Oke, lanjut ke menu kedua. Menu kedua gue hari ini adalah Bukkeumbap. Correct me if I'm wrong because I don't know how to spell that name. Ini basically adalah nasi yang akan dimasak bersamaan dengan bawang putih, bawang bombay, daun bawang, ada daging sapinya juga, ada jagung dan kimchinya. Dan di sekitarnya itu kalian bisa lihat ada kulit ayam dan juga telur yang sudah dicampur dengan keju. Ini memerlukan proses waktu beberapa menit untuk masak. Yuk, mari kita lihat gimana sih cara masaknya makanan ini. So ini yang tadi udah dibuat sama masnya. Jadi kalau misalnya lo bikin beberapa makanan yang memang harus membutuhkan proses pembuatan, lo bisa masak sendiri atau lo bisa minta masnya itu masakin. Nah ini tadi yang video yang sebelumnya udah ada kan, masnya udah masakin dan ini udah jadi. Jadi gue akan try. Seperti yang kalian lihat di sini,
seperti biasa ya, gue pengen ngomong ini nih, kalau makan di Korean food tuh pasti sumpitnya tuh tipis gini kan. Gue nggak gitu suka sih, tapi it's okay. Di sini ada ini chicken skin, ini kulit ayam. Coba ya. Lihat aja sih. Ini bagian sini. Ini tuh telur sama mozzarella cheese. Kita coba. Mungkin gua tambah saus sedikit. Gua nggak tahu kalau misalnya suka cheese mungkin lu bakal suka, tapi menurut gua ini agak amis. Nggak tahu, sorry. I'm not really a big fan of Korean food. Kita cobain ininya. Ini ada dagingnya. So, let's have a big bite. That's right. Ini enak. Recommended. So good. Jadi ini dagingnya lembut, rasa kimchinya juga nggak terlalu strong kalau misalnya kalian nggak gitu suka kimchi. Excellent. Cuma gue lagi suka telurnya, mungkin karena masih sedikit belum begitu matang kan. Cuma teman gue itu bilang ini enak telurnya, kalau menurut gue agak amis sedikit. Tapi kalau kalian suka yang telur setengah matang, mungkin rekomen. It's apa ya, kembali lagi kepada tes masing-masing. Apa yang menurut gue enak, belum tentu menurut kalian enak juga sih. Oke. Okay. Ini adalah minuman latte. Mango. That's right. Masih diaduk. Good sih. One of recommended drink. Lalu ini adalah bintang. Red Lord. Can I sip? Ini enak loh. Iya. Kirain gue nggak enak kalau bintang itu loh. Oke, guys, this is Korean burrito. So I try another menu. Ini sebenarnya burrito isinya kayaknya cuma fried rice kimchi with some beef, I guess. Gue nggak tahu. Sama French fries. So let's try and dig in. I don't know if it's going to be good. Oh my god, it's falling apart. Can I have more? Sorry. Karena ini gue bagian tengah ternyata jadi kemana-mana. I don't know if I like this one, but rasanya oke lah ya. Tapi
definitely it's not my favorite. French fries biasa. But gue nggak tahu kalau lu suka nasi goreng kimchi, mungkin ini pilihan yang rekomend buat lo, tapi gue nggak yakin gue suka ini. And selanjutnya kita punya ini apa ya? Ini nasi goreng. Ini mie goreng Korea. Jadi ini mie goreng kimchi ya. Terus ini cheese sama telur. Coba ya. Ini ada apanya ya? Coba ini, gue gak tau ini apa. Sorry guys, I don't like this one. Soalnya ini dua pesanan temen gue yang gue pakai buat nge-vlog. Dan maybe these two terlalu otentik, jadi gue gak gitu suka. Tapi kalau kalian emang suka, ya boleh banget dicoba. But these two is not my favorite. Okay.